Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan berbagai bentuk wajah, mulai dari yang wajahnya biasa-biasa saja, hingga terdapat pula dari mereka yang berwajah cantik dan mempesona. Bahkan yang lebih menarik lagi adalah sejumlah artis Indonesia ini memiliki wajah yang mirip sama selebriti Jepang. Biar Pekam Lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut, berikut ini beberapa artis Indonesia yang wajahnya mirip selebriti Jepang. Nita Gunawan dan Miabi. Perempuan kelahiran Kudus, Jawa Tengah pada tahun 1991, Nita Gunawan merupakan seorang selebgram yang kemudian menjelma menjadi seorang selebriti setelah sebelumnya viral di berbagai platform media sosial dan media online. Kini tentangnya selalu menarik perhatian setelah sering tampil di televisi. Apalagi Nita memiliki wajah yang cantik dan tak jarang kemulakan tubuhnya itu dipamerkan di akun sosialnya. Atas keindahan bentuk wajah dan tubuh yang dimiliki olehnya, membuat netizen menyebutkan bila Nita mirip dengan bintang film enak-enak bernama Maria Ozawa atau yang familiar disapa dengan Miyabi. Aura Kasih dengan Andi Sugihara. Pemilik nama asli Sani Aura Sahrani menjadi bagian dari seorang public figure yang cukup familiar di industri hiburan tanah air. Sebab di samping memiliki postur tubuh yang indah, perempuan berkulit bening ini juga bisa bernyanyi dan pandai berakting. Ditopang pula dengan raut wajahnya yang cantik, semakin membuatnya diidolakan banyak orang, terutama para kaum Adam. Dan bahkan yang lebih menarik lagi adalah, Aura disebut-sebut mirip dengan seorang idol di Jepang bernama Andi Sugihara. Selain wajahnya yang mirip, Andi ternyata juga sama-sama memiliki penampilan yang seksi. Nikita Willy dan Tommy Kovan. Sinetron yang juga dikenal sukses sebagai seorang pengusaha ini tak lain dan tak bukan adalah istri daripada Indra Pirawan yang saat ini tengah menikmati sebagai seorang ibu karena baru beberapa bulan melahirkan anak pertamanya. Tidak hanya itu saja, pasca melahirkan, postur tubuh Nikita kembali ramping dan seksi karena dirinya termasuk pada orang yang suka berolahraga. Apalagi memang artis yang sudah malang melintang di dunia seni peran ini memiliki raut wajah yang cantik dan manis. Untuk itu tidak heran bila bintang serial web 1 Amin 2 Iman ini disebut-sebut mirip dengan artis Jepang bernama Tommy Kovan. Dan ketika disandingkan kedua foto mereka, memang terlihat nyaris tak ada bedanya dan membuat orang jadi kebingungan untuk membedakannya. Hanya saja usia Tommy Kovan kini telah menginjak ke 43 tahun, sedangkan usia Nikita Willy saat ini diketahui 28 tahun. Ayu Ting Ting dan Ayah Hirano. Ayu Rosmalina atau yang familiar disapa dengan Ayu Ting Ting ini tumbuh sukses menjadi seorang penyanyi dangdut berkat lagu-lagunya yang menghibur seperti Alamat Palsu dan Sambalado. Namun sering berjalannya waktu, artis asal Depok ini dikenal luas sebagai seorang komedian dan hampir setiap hari wajahnya nongol di layar kaca bersama komedian papan atas seperti Andri Taulani, Wendy Cagur dan Andika Pratama. Terlepas dari semua itu, artis dengan tinggi badan 1,6 meter ini termasuk pada salah seorang public figure yang dikabarkan mirip dengan artis Jepang. Lebih jelasnya, raut wajah Ayu disebut-sebut mirip dengan Ayah Hirano, seorang selebriti kelahiran Nagoya, Jepang yang juga eksis di dunia entertain, tepatnya di tanah kelahirannya. Ririn Dwi Ariyanti dan Tabe Mikako. Kemunculan Ririn di dunia entertain cukup menyita perhatian publik. Sebab mantan istri Aldi Beragi ini memiliki kecantikan yang khas.
Ditambah lagi ibu sambung Adira Kania ini memiliki akting yang cukup mumpuni. Untuk itu tidak heran bila hingga kini masih tetap eksis di dunia seni peran. Yang terbaru, artis yang dikabarkan memiliki raut wajah yang mirip dengan selebriti Jepang bernama Tabe Mikako itu membintangi sinetron Cinta Setelah Cinta. Sementara itu, Mikako juga diketahui berhasil meraih ketenaran di negara kelahirannya berkat skillnya di dunia akting. Anggun Cisasmi dan Rais Eswilen. Nama Anggun Cisasmi tentu sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Suatu hal yang membuat demikian, lantaran artis berkulit eksotis ini sudah malang melintang di dunia tarik suara dan dunia akting. Tidak hanya itu saja, perempuan kelahiran Jakarta pada tanggal 29 April tahun 1974 ini juga menjadi bagian dari orang yang dikabarkan mirip dengan artis Jepang, di mana selebriti dimaksud adalah Rais Eswilen.